told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini kita update unit ya, mobil. Ini yang bakal dilelang, bukan sekarang lelangnya ini. Jadi lelangnya ini sekitar di angka 2 hari lagi. Jadi ini update aja bagi teman-teman nanti, kalau yang mau ikutan lelang supaya tahu. Ini sebagian unit yang sudah pasti nih, yang udah di sebelah sini itu udah pasti bakalan di lelang, kecuali di sana ya. Di sana tuh baru ada sebagian sudah terjual dan ada sebagian di sana itu yang baru masuk, baru dites cek gridnya. Nah, kalau di sana itu belum lelang, itu unit stok di sana tuh. Kalau di sebelah sini itu motor. Motor kemarin sudah lelang, berarti untuk di lelang motor 2 minggu ke depan. Truk besok ada lelang truk ya, Canter tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, tujuan otomotif.net buat konten update ini supaya teman-teman masih ada kesempatan ya, ketika mau ikutan lelang paling tidak jadi bahan referensi lah ya. Yang selama ini tempat lelang kan sangat tertutup bagi siapapun, ternyata itu momoknya tidak seperti itu. Tempat lelang itu terbuka untuk siapapun. Dan bagi teman-teman ya, jangan percaya janji-janji orang yang menjanjikan atas nama tempat lelangan mobil murah. Bagusnya setiap video ini ada alamatnya di deskripsi. Klik aja judulnya, pasti ada alamatnya di bawah di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini, bisa cek unitnya langsung bentuknya seperti apa. Kalaupun jauh, cari orang terdekat, cari orang yang bisa dipercaya supaya untuk ngecek unitnya. Ini kemarin ini ada ditanyain sama Mas dari Jogja. Ini Mas, unitnya masih ada di sini, belum terjual ya. Nih, ya Grand Max yang versi box masih ada di sini. Kelengkapannya lengkap kalau di interior ya, cuman kotor aja dia. Ini kalau di salon lagi ya bersih. Ya, warnanya juga lumayan bagus masian. Tapi dia box aluminium ya. Aluminium. Kayaknya 1,3 nih. Terus Triton, Triton ini tahun 2018 ada 5 unit. Coba kita cek nanti, ada 5 unit dan tipenya GLS, pajaknya hidup sampai 2023 ya. Jadi silakan aja nanti kalau yang Triton ini boleh japri saya langsung. Nah, kemudian di mau tengok interior, Bro, boleh ya. Ini warna silver, yang GLS udah pasti ada over fender kayak gini. Kita lihat interiornya ya. Sekilas saya. Tuh, kondisi ya seperti ini untuk interior Strada Triton. Dia sudah pakai bed liner juga. Ini 1, itu 2, ini 3, itu 4, ada satu lagi. Totalnya itu ada 5, mungkin di sebelah sana ya. Oh, di sebelah situ satu lagi. Ada 5. Warna silver ada 4, warna putih ada 1. Terus ada Triton warna hitam. Ini yang lagi viral di TikTok saya maupun di YouTube saya. Ini Escudo tahun 2003. Harga terakhir kemarin di angka 9 juta rupiah nih, Bro. Masih ada di sini, gak terjual. Minusnya apa aja? Ya, dia wajib diperbaiki karena kondisi mobilnya tidak hidup ya, gak hidup sama sekali nih ya. Oke, next ya. Grand Max ini yang 1,3 non AC power steering, ini salah satu Triton 2018 tipe GLS yang pajaknya hidup dari sampai 2023 yang saya sebutkan tadi. Terus di sebelah sini ini Pajero Sport.
ini baru dipajang di sini, besok berarti lelang. Ini kayaknya tahun 2000 berapa ya? 15 atau 11 gitu. Tipe Matic. Oh, kotor ya. Ya, kondisi kayaknya tahun 2011-an nih. Kondisi boleh ya. Dia udah 4x4 nih ya. Tuh, 4x4. Oke. Besok lelang ini ya. Terus di sebelahnya ada Honda City. Ini ada Toyota Avanza. Terus ada ini ada Grand Max. Pickup ya, cuman ada terpalnya di sana. Avanza ada beberapa unit nih. 1 2 3 4 ada 4 Avanza ini di deretan bagian depan. Untuk yang bagian belakang nanti belum kita lihat ya. Ini ada Avanza, ada Brio, ada Avanza di sebelah ujung. Avanza ada plat BM, ada plat B itu. Nomor lot 2 itu plat B. Untuk unit di sebelah sini ini belum ya. Tapi yang sini ini udah terjual tapi bisa jadi belum diambil. Tuh harga kemarin, harga kemarin. Tuh unit yang harga kemarin. Oke. Kita ke sini, ke arah belakang. Melihat unit apa aja yang di barisan belakang. Karena ini ada 3 baris. Jadi lumayan banyak. Biar tak spill semuanya supaya teman-teman tahu. Terus kita ke sini. Ini ada Mitsubishi Mirage warna hitam. Ini yang matic atau manual nih? Tipe manual, bro. Kemarin saya dapat pesanan dari Bali, Kak Niluh. Mohon maaf, Kak, saya belum bisa mempersembahkan unit ya, belum dapat. Ini salah satu Triton yang tadi, nih Triton yang saya sebutkan tadi, sama-sama tahun 2018. Ada Brio, tapi yang di sini nih, ini belum sah dilelang, belum enggak, tapi Ignis nih, bro ya. Ignis nih lelang besok, saya dapat bocoran. Ini lelang, ini ada Toyota Avanza yang plat BA, ini berapa kali selalu batal terus yang ini. Terus Grand Max ini belum tahu, tapi kalau yang sana sudah pasti lelang. Siapa kemarin yang cari Suzuki Cherry? Ini Suzuki Cherry. Ya. Itu Grand Max tuh 1.5 AC Power Steering. Kemudian untuk ini Innova Ribbon ini ada pesanan dari Bang Am di Binjai. Nih. Ini Bang unitnya tadi videonya juga saya kirim sekilas ya. Plat B, pajak, hidup mesin bagus, tahunnya 2018, warna silver. Untuk interior bersih. Nih. Interior bersih nih, bersih alias banget-banget bersihnya. Terawat lah kayaknya nih. Ya, untuk interior boleh kalau saya bilang. Ini kalau mau dipakai untuk pemakaian pribadi masih cukup masuk. Ada Suzuki Cherry. Terus ada Toyota Rise. Ini tahun 2021, kilometer masih di angka 9.000. Terus ada Mitsubishi Outlander, tapi tipenya yang manual. Ini Grand Max ini yang 1.5 AC Power Steering. Abang Bang Kinang jadi nggak ngambil ini, Bang. Ini harganya itu di angka 129 juta, Bang. Ya, AC Power Steering tahunnya 2021. Ini kemarin di angka 87. Ya, tidak sold out. Boleh japri ya. Terus ini ada Strada Triton. Ini yang warna hitam tapi ini tipe HDX. Ini boleh bagi teman-teman yang mengikutan. Ada warna hitam, biasanya warna hitam nih selalu banyak peminatnya nih, bro. Bersih ya, masih bersih banget nih, bro. Avanza, terus ada X-Trail. Itu ada Innova Ribbon versi solar. Ya, versi solar. Harga terakhir kemarin 247, sampai sekarang masih belum terjual. Ya. DFSK solar 1300cc, terus Innova Ribbon lagi versi bensin. Ini Innova solar lat S manual ya. Manual, tapi
Gridnya belum tahu kita, grid apa. Terus cherry. Ada cherry yang tahunnya 2021. Dan ada Toyota Rava. Ini Toyota Rava ini langka banget nih, karena ini masih build up plat B. Sampai sekarang kan belum ada yang terbaru untuk Toyota Rava, tapi beredar di media elektronik cukup sangar untuk Rava yang terbaru. Dan ini build up tipenya Matic. Platnya plat B. Harganya berapa kemarin, masih di angka 100 jutaan gitulah ya. Cuman tahunnya agak rendah. Suzuki Cherry Triton dari bagian yang 5 tadi saya sebutkan. Ya, terus di sebelahnya ini L300 tahun 2021. Bersih nih, bersih ya. Ini bersih, boleh kita tes ya. Kita hidupin. Kilometer masih di angka 5. Begitu kita hidupkan musiknya langsung besar, bro. Ya. Wow, masih oke, bro, suaranya. Oke, kita matiin ya. Sekilas-sekilas saja. Minat ya. Nih, platnya plat BA. Terus ada mikrobus juga tidak terjual. Oke, Mas Bro, mungkin itu aja update kan per hari ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pas proses hilang besok di hari Kamis. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.